Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih semangatnya. Oke, jadi ini mohon maaf nih, saya sebelumnya memperkenalkan diri, saya Kendara Anggara, ketua dari Fest Batam Club Family. Jadi sedikit cerita dari lintas komunitas, berawal sebenarnya dari kita terima informasi dari Om Ipul dan beberapa rekan yang di sini untuk menghubungi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sudah kumpul tanpa ada satu ikatan yang mungkin semacam ADART atau ikatan resmi. Jadi kita hanya bergabung karena kita punya sama-sama satu tujuan sosial. Satu tujuan artinya kita sama-sama klub. Kebetulan waktu itu klub mobil, dan apalagi luar biasa sekali hari ini ditambah juga klub motor yang bergabung di sini. Beberapa kegiatan yang kita lakukan dulu diantaranya adalah pertemuan lintas komunitas di Sembulang, kemudian dilanjutkan di Welcome to Batam tuh ya, bakti sosial di Masjid Raya dan di Nongsa juga ya. Intinya kegiatan lintas komunitas ini kurang lebih mempersatukan, sama seperti tadi yang disampaikan Om Budi, apalagi kalau mungkin kalau kita melakukan kegiatan sosial satu klub terasa kurang gregarnya kali ya. Tapi kalau 60 klub kita gabung sungguh luar biasa. Pada awalnya itu kami duduk-duduk ngopi ya di kafe Kombi kalau nggak salah, waktu itu sekitar 1 tahun yang lalu, 2016, sekitar bulan November. Waktu itu kita tuh cuma 4 komunitas, diantaranya COC, GCC, Corolla, BNC, Batam Nostalgic, sama AMC, Akon Metro. Nah, waktu itu cuma kita punya ide, yuk kita touring sama yuk. Nah, setelah ada touring sama, oh, kalau touring aja gak enak, biasanya baksos lah atau apalah. Jadi kita ikutin sama itu 9 November 2016 ketemu di Kelurahan Sembulang. Nah, dari 4 itu berjalan di bulan Februari 2017 itu ada kegiatan juga yang namanya donor darah. Itu udah berkembang menjadi 7 komunitas mobil. 9. Setelah 9 akhirnya bulan, apalagi kita mungkin saya lupa. Sampai saat ini adalah kegiatan yang ke-6. Hampir 1 tahun kita udah di dalam November ini. Dan sekarang alhamdulillah dari mulai kemarin kegiatan yang terakhir di Masjid Raya, kita bisa boro-boro. Teman-teman Rona dulu pun kita rangkul. Jadi juga ada ide dari Om Ipul. Waktu itu komunitas ini gak usah mobil semua lah. Teman-teman motor pun, siapapun, mau apapun yang namanya komunitas, kita rangkul, duduk sama, ngopi sama, punya ide apa, kreatif, kita tuangin sama. Isinya benar-benar namanya keluarga menurut saya. Oke, assalamualaikum buat kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Saya Ipul, yang kalau ngetik itu suka spasi semua, kalau di WA ya. Jadi di sini kita tekankan lagi, bukan komunitas di atas komunitas. Kita tidak ada ketua di sini, tidak ada niko-niko, tidak ada pembiayaan, dan tidak ada yang supaya tidak ada yang begini-begini lah.